Hai guys, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Chanirin. Oke guys, jadi sesuai judul aku di sini bakal nge-review skincare SK2. SK2 apa SK1 sih bacanya, enggak tahu. Ini tuh katanya bagus banget karena Silaka juga pakai sih. Awalnya tuh aku sebenarnya nggak pengen beli, gara-gara aku lihat Siraka dia kan juga make, terus dia pas tadinya ke kokas dia beli, terus ya udah aku ikutan, terus aku malah kepengen beli karena tergiur. Jadi ini aku beli satu paket, dan yang ini aku beli sekitar harganya 5.770.000. Gila. Aku sumpah, aku ini tadi pas beli aku mikir berkali-kali. Ya kalian tahu aku kan YouTuber miskin. Coba beli skincare semal ini. Biasanya aku tuh pakai skincare aja endorsan gitu. Karena emang aku tuh jarang banget pakai skincare, kayak ya aku di endorse terus kalau cocok ya udah aku pakai. Kalau enggak cocok ya udah. Untungnya muka aku cocokkan gitu. Jadi ini aku bukan gimana-gimana, ini aku cuma pengen review. Aku mau buktiin skincare segini tuh, skincare harga segini tuh bisa beneran bikin glowing nggak? Soalnya kan aku tanya ke kakaknya, aku pengennya yang ke glowing, jadi aku beli yang paket ini. Dan ini satu paket ini isinya tuh cuma ini doang, dan kotaknya doang. Dan kalian bisa lihat isinya, iya tuh. Ini doang. Ini air. Ini air apa yang piteranya? Apa ini ya? Air essential atau apanya? Aku kurang paham. Sorry, soalnya aku juga baru kali ini beli yang ini. Terus yang ini buat serum. Ini katanya bikin glowing. Awalnya itu aku bukan pengen beli satu paket. Awalnya cuma pengen beli yang glowing ini ya. Nah, ini harganya 3.200. Ini kecil ini doang. Nanti aku buka ntar aja. 3.200. Nah, terus katanya kalau cuman ini doang kurang mempan. Jadi kayak harus pakai beli yang air ini. Awalnya aku mau beli yang berapa mili ya? Pokoknya yang di bawahnya ini yang lebih kecil. Itu harganya 900.000. Cuman aku pikir-pikir 3.200 ditambah 900.000, 4.100. Terus kalau beli yang paket ini, beli ini sama ini gratis ini semua. Nah jadi ya udah daripada ntar aku beli bolak-balik lagi, akhirnya aku beli ininya yang gede. Jadi ini sama ini, jadi kayak satu paket ini harganya 5.770. Itu sebenarnya harga ini sama ini, yang ini 3.200, yang ini berapa sisanya berarti ya itu. Pokoknya ini terus gratisnya ini. Ini jadi krim buat kayak apa sih, pelembab itu. Gak tau deh, ya kayaknya. Terus yang ini toner, dan yang ini cuci muka. Gila, kecil banget encik. Ya sih, namanya juga bonus ya. Jadi kayak katanya ini bonusnya ini. Nah, aku beli ini tuh aku juga dibonusin sama kakaknya. Dibonusin dari SK2 nya dulu ya. SK2 atau apa sih bacanya? SK2 SK2. Jadi aku dibonusin sampel. Yeay. Jadi gratisan gitu. Dan yang isinya tuh, isinya ini serumnya, yang ini apanya ini ya, bentar, ini kayaknya buat yang buat cuci muka. Terus yang ini buat apa namanya, pelembabnya. Jadi kayak dikasih dua-dua. Sumpah ini isinya dikit banget, kayak cuman satu kali pakai doang. Gila. Terus aku juga dikasih gratisan. Ini dikasih sampel juga. Ini jeding. Ini tuh buat apanya ya? Ini kayaknya serumnya juga deh. Dikasih dua. Terus juga pas beli itunya aku dikasih tas lucu. Tas kebalik nih. Motifnya lucu dong. Terus tulisannya ada SK2 gitu. Ini bacanya apa sih, SK1 atau SK2 sih? Udah itu doang sih yang dari kakaknya ini. Dari SK2 nya ya. Dapat ini, paper bag ini. Terus juga, oh iya, ini
selama aku pembelian di Sogo di atas 2 juta atau di atas 1 juta itu dapat gratisan ini. Gratisan top. Ini apa sih, kayak tempat make up gitu lah. Aku unboxing aja ya. Lucu, ini kayak buat apa? Tempat make up bagus sih. Oh. Ini lucu sumpah nih. Ini kayak enggak ada apa-apanya, cuma ginian doang. Udah deh. Aku lanjut buka ini aja ya. Ini aja. Nanti aku bakal cobain juga, jadi kayak aku bakal video juga pas hasil seminggu atau dua minggu pakai SK2 ada perbedaannya enggak. Nah, pas aku ukur itu, ukur sih pas aku cek muka aku. Ini aku muka aku enggak make up ya. Muka aku di titit-titit apaan itu dicek videonya setelah video ini. Ding. Nah, di situ videonya aku tuh dites dan muka aku katanya umur 10 tahun. Padahal aku itu nggak pakai apa-apa ya, cuman tiap harinya aku ya cuman pakai serum terus toner udah gitu doang. Kayak pakai krim tuh kayak kalau udah muka aku udah kusam banget itu baru pakai krim kayak gitu doang. Terus aku juga nggak pernah yang namanya pakai foundation. Pernah sih, cuman kayak nggak suka pakai foundation, terus sukanya pakai bedak aja dulu pakai bedak bedak pixie yang yellow bit, jadi warnanya kayak kuning gitu. Cuman sekarang udah nggak pakai, aku cuman kayak pakai serum sama toner udah itu doang. Terus aku bakal buka ini. Nah, ini aku juga ini di bawahnya ini ada masker. Bentar, aku ambil dulu deh. Yeah, aku juga digratisin masker sama kakaknya. Ini kayak masker, ini sampel gitu sih, masker SK2 gitu. Katanya ini satunya tuh sekitar 200.000. Gila, ini satu kali pakai doang anjir. Ini kayak cuma satu lembar itu loh yang ditempel itu loh. Satunya 200.000, gila. Nanti aku juga bakal nyobain, tapi aku bakal review yang ini aja. Jadi, ini aku bakal buka yang ini dulu. Oh, gini doang ternyata. Gila sih. Segini doang. Harganya berapa tadi? 2.500. Jadi ini kayak cuman air. Ini tuh isinya berapa mili sih ini? 230 mili. Ini masih segel lah tuh. Ini masih ada segelnya. Tadi baru itu kayak buka. Lucu kayak botol minuman gitu nggak sih? Ntar kalau habis bisa dibuat botol minuman nggak sih? Terus aku mau buka yang Aura Essential. Aku ngincernya tuh cuman yang ini doang. Sebenarnya aku cuman pengen beli ini doang. Cuman harus katanya harus sama air juga biar bagus. Ya udah aku beli ini. Ini. Cuk, gini 3.200. Ini masih segel. Aku buka. Ini cuma 50 mili. Kalau ada yang harganya berapa ya? Lebih murah ya, ya harga itunya milinya lebih murah gitu lah. Tuh, ini kayak gitu. Serumnya gini. Ntar aku mau cobain di mukaku ya. Habis itu langsung aja aku ini dulu. Ini apa sih namanya, cuci muka, buat cuci muka. Ini kayaknya cuman buat seminggu pemakaian udah habis deh. Cuman kecil banget gitu. Sebenarnya tadi aku disuruh beli, cuman ntar aja deh kak kalau udah habis. Soalnya aku juga jarang banget cuci muka. Biasanya aku cuci muka aja cuman pakai sabun gitu. Sabun. Terus kalau ini Tonernya kecil banget karena ini tuh cuma 30 mili. Dan yang ini katanya yang bagus. Ini buat biar muka tuh nggak keriput, terus lebih kenceng gitu katanya. Aku buka. Oh, kayak krim.
Kayak gak ada baunya deh. Yaudah langsung aja aku coba ya, daripada lama-lama kalian terbosan. Jadi aku mau cuci muka dulu pakai ini dulu ya. Aku mau cuci muka, habis cuci muka nanti bakal aku kembali lagi. Aku bakal kembali lagi, maksudnya aku mau cuci muka di kamar mandi, tapi aku gak videoin. Jadi aku mau cuci muka dulu. Oke guys, aku udah cuci muka. Jadi putih, tapi bohong. Kira iklan apa? Bentar aku cuci dulu. Oke, udah kering. Aduh, sumpah ini kantong mata aku gara-gara aku kurang tidur. Terus ini pakai bando ginian karena aku, kalian tahu, YouTuber miskin, gak bisa, gak lupa gak beli ini kan. Jadi udah pakai ini aja. Aku yang pertama, langsung aja ya. Oke, jadi yang pertama aku mau pakai tonernya dulu. Ini benar muka-mukaku tanpa make up. Yang tadi kan habis aktivitas, jadi kayak apa namanya, kayak glowingnya bukan glowing, itu mah apa sih namanya, apa ya namanya, berminyak maksudnya. Kecil banget. Nih, aku pakai ini dulu. Dikit aja ya. Ini langsung kayak apa ya? Ini bersihin gitu makanya. Padahal aku habis cuci muka, nanti kita lihat kotor apa enggak gitu. Aku beli pakai ini. Gila, sekotor ini dong mukaku. Padahal aku habis cuci muka, tapi masih aja sekotor ini. Gila. Ini kita nunggu kering dulu, baru kita pakai airnya. Aku mau pakainya dulu juga. Ini udah kering. Aku tuh kayak cuman pengen glowingnya aja, bukan pengen putihnya. Soalnya muka aku sama tangan tuh udah beda gitu. Ntar yang ada kayak aku pakai topeng gitu. Tambah putih ya. Nih, dikit aja katanya. Kayak digini-giniin terus ditetap ke muka. Gitu doang katanya. Sambil dipijit-pijit. Bukan dipijit, lebih di apa ya, biar rata aja sih. Udah, kita tunggu kering dulu ya. Kayaknya ini udah kering, udah kayak tuh. Tapi tuh baunya tuh kayak apa ya, nggak terlalu wangi gitu, kayak baunya kayak nggak enak gitu. Bukan nggak enak sih, aku nggak terlalu suka baunya, nggak kayak wangi banget gitu, enggak. Ini aku mau pakai serumnya, ini yang paling aku incer sih, serumnya, karena aku tuh pengen glowing, karena muka aku tuh cuma putih nggak glowing gitu, aku pengennya glowing. Jadi katanya kayak cuma di pakainya tuh kayak sedikit aja. Yang penting tuh rata aja. Katanya sih direkomendasinya tuh segini. Ini kan udah kayak disedot, dipencet. Jadi kayak satu ininya aja. Cuman ya orang kan beda-beda ya makainya ya. Jadi kayak bebas gitu aja sih. Mau pakai banyak apa dikit, punya lu sendiri juga. Udah, segini aja kayaknya deh. Gak usah
Gak usah banyak-banyak. Terus udah diratain kayak sambil kata kakaknya tuh kayak dipijit pelan-pelan gitu biar lebih meresap. Auto glowing gak tuh habis make? Iya, glowingnya pas lagi make. Ini kayak di yang biar rata aja sih, dipijit-pijit gitu. Aku pakainya nggak sampai leher, sayang soalnya. Sumpah ini aku, ibuku tahu aku beli segini mah pasti aku dimarahin. Udah deh, jadi tunggu apa meresap baru aku bakal timpa ininya. Ini katanya bagus banget, ini tuh kayak buat biar kerutannya hilang, terus lebih permajaan kulit kayak gitu. Kan katanya muka aku kan ini muka apa kulitnya tuh 10 umur 10 tahun. Jadi baby face banget gitu sih. Cuma kulitnya doang ya, bukan mukanya. Kalau mukanya mah boros, katanya mukaku kayak tante. Tapi ya udahlah, bodo amat. Ini nanti aku bakal cobain ininya. Tapi nunggu ini kering dulu, oke? Okay? Oh yes, ini udah aku tunggu udah agak 10 menitan, jadi kayak udah meresap gitu. Terus aku mau pakai ininya. RNA Power Radical New. Ini katanya tuh yang bikin cerah. Terus juga yang bikin nggak kerutan. Teksturnya tuh lembut. Lembut. Aku mau pakai, tapi pakainya dikit aja deh. Pakai secukupnya aja ya. Tapi ya cahaya tuh tipe apa ya, kayak kalau make-make tuh pengennya banyak gitu, kayak kalau pakai serum tuh kayak harus banyak gitu. Dulu aja kayak aku kemarin kan aku awalnya pakai serum. Aku pakai serum ini. Tuh. Smile True apa ini? Aku baru pakai ini belum ada seminggu. Udah hampir habis. Kalau ini sekitar 300-an doang sih. Ini aku belinya di Shopee. Tapi emang bagus sih. Cuman aku pengen pindah ke ini. Katanya tuh lebih aman, terus juga lebih apa ya? Lebih bikin glowing gitu. Jadi ya udahlah, aku coba. Kalau pas lagi mati kayak glowing banget anjir. Karena tuh aku lihat SPG-SPG-nya tuh sumpah mukanya tuh glowing banget, terus jidatnya tuh kayak ubin mosola atau kayak glowing parah gitu. Jadi aku pengen. Yeay, udah deh. Udah selesai aku reviewnya. Udah selesai aku make ininya semua. Jadi langsung aku coba semuanya. Aku mau coba maskernya tapi mungkin besok aja, karena ini kan aku mau tidur. Jadi aku mau lihat reaksinya tuh kayak apa. Aku bakal bikin vlog lagi setelah seminggu atau dua minggu pemakaian. Pokoknya setelah aku merasakan perubahannya, atau seharinya kayak sehari udah perubahannya, aku bakal langsung bikin vlognya, bakal aku upload di YouTube. Jadi kalian bisa tahu, kalian siapa tahu nanti bisa kalian pengen beli SK2 ini. Cuman kalau untuk pemula itu katanya sebenarnya pakai airnya aja ini. Air ini ya, terus juga toner sama sabunnya aja. Bukan sama sabunnya sih. Ini sama toner sama yang cream buat siang malamnya yang ini. Itu udah bagus banget. Itu seharga 900.000 1 juta berapa gitu. Itu udah dapet itu semua, tapi yang kecil ininya. Tapi karena aku pengen yang sekalian yang glowing, jadinya aku ambil yang ini sama yang buat glowing tadi yang ini.
Jadi udah sampai sini aja. Nanti kalau ada perkembangan aku bakal bikin vlognya. Makasih buat yang nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye semuanya.